لي ومن كذب بِالْبَعْثِ كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير كتبليو، siapa saja mendustakan hari kebangkitan maka dia adalah kafir ini hukum yang dia dianggap kafir. Kenapa? Karena dia mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Dalilnya bahwa dia kafir, ladina kafaru. Orang kafir menyangka. Jadi dia disebut kafir sudah. Apa sangkanya orang kafir? Allah Bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Iya. Orang kafir ini Ya, karena kekafirannya pengennya enak saja. Wah saya mau berdosa, bermaksiat. Kan kalau sudah mati saya nggak ada hisap, nggak ada pembalasan. Maka disebut bahwa mereka kafir. Nah ini dari kekafiran pokok kaum jahiliyah. Kul katakan oleh Nabi Muhammad. Jawab kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bala. Tidak. Bahkan kalian akan dibangkitkan. Warabi Dan Nabi Muhammad diperintah bersumpah. Bahkan kalian akan dibangkitkan demi Allah. sungguh kalian akan dibangkitkan. Ya. Kemudian akan diberitakan kepada kalian. Akan diberitakan kepada kalian apapun yang kalian kerjakan. Segala yang kalian lakukan akan diberitakan. Dari yang diluputkan. Wadhalika ala Ya dan yang demikian itu hari kebangkitan dan pembalasannya itu bagi Allah sangatlah mudah. Bagi Allah sangatlah mudah. Allah yang mengadakan makhluk. Mengembalikannya itu lebih mudah bagi Allah. Wahua <tuh> alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu. huwa ahwanu alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah mengembalikannya. Dan itu lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala.